Tuhan. Yang terindah, Engkau tetap di dalam ingatan. Kau menjelma bagaikan bidadari. Biarlah ku melepaskan di atas. Ini utama FM, informasi minda anda. Lamanya nanti dia kembali. Dia kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya DJ Aiman hanya di Uni Utama FM, informasi minda anda. Saya doakan anda sihat-sihat selalu pendengar setia Uni Utama FM. Yang naik motor tu macam mana nak dengar, yang naik kereta santai-santai saja, yang berada di bilik dan sedang membuat assignment bersama saya DJ Aiman, saya akan kupas mengenai isu semasa ataupun info dalam segmen Santai Berinfo. Baiklah, sebelum tu kita dengarkan dahulu lagu yang terindah, yang mana penyanyinya ialah Aceh, seorang pelawak yang sememangnya kita kenal. Saksikan. Lihat diriku, aku merayu, walaupun secebis kasih berikan padaku, ia cukup bermakna sebelum ku terlena, lena untuk selamanya. Yang terindah, Engkau tetap di dalam ingatan. Yang terindah, manis mengatasi kepahitan. Cintaku tetap satu, hanyalah kepadamu. Yang tersemat di ragaku. Yang terindah, dalam doaku yang terindah, bila tercipta cinta padamu, setia di jiwaku, setia di hatiku, kaulah yang terindah. Lihat diriku, aku merayu secepis kasihmu. Ia bermakna sebelum lena, memang selamanya. Cintaku tetap satu, hanyalah kepadamu. Yang tersemat di ragaku, yang terindah, ku pintakan di dalam doaku. Yang terindah, bila tercipta cinta padamu, setia di jiwaku, setia di hatiku, kaulah yang doaku yang terindah. Bila tercipta cinta padamu, setia di jiwaku, setia di hatiku, kaulah yang terindah. Kupintakan di dalam doaku yang terindah. Cinta padamu, setia di jiwaku, setia di hatiku, kaulah.
Baju koyak, besar, warna luntur. Dah malah keluar nak cari baju. Mana nak dapat baju murah-murah eh? Kamu ke sana? Nak beli baju ke? Tak tahu nak beli ke mana? Malas nak keluar? Kerilah. Gerilla bakal mengeluarkan desain yang terbaru dan tergempak pada abad ini. Desain yang dikeluarkan juga adalah simple namun bermesej dan memang sesuai bagi semua golongan umur. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gerilla. Dan jangan lupa keluar saja desain teri tempah noh. Ya, anda bersama saya lagi DJ Aiman hanya di Uni Utama FM, informasi minda anda. Ha. Di samping kita sibuk dengan urusan kita, buat assignment ke, mengajar, buat kerja lain, relax. Jangan terlalu stres dengan hidup ni. Hidup perlukan relax. Okey. Apa isu kita hari ni ya? Anda pernah dengar perkataan gerila? Gerila. Apa itu gerila? Oh, gerila itu taktik perang. Ha, tapi itu bukan isu yang saya nak bincang. Isu yang saya nak bincang ialah gerila, tetapi gerila yang merupakan jenama untuk t-shirt. Ha, kreatif kan? Wow, hebatnya orang yang menggunakan nama gerila ni. Saya pun tak pernah terfikir nak membuat gerila untuk jadikan sebagai jenama t-shirt. Okey, bila dengar perkataan gerila tu, macam mana kita rasa? Kita rasa excited, bersemangat. Merupakan salah satu taktik perang. Oh, nak semangat. Tapi digunakan untuk jenama t-shirt. Wow, memang kreatif. Okey. Teringin nak dengar dengan lebih lanjut mengenai gerila? Nak dengar. Tapi sebelum nak dengar itu, apa kata kalau kita layan lagi satu lagu? Lagu ini lagu tidaklah terlalu rock, tidak terlalu slow. Ianya ialah untuk siapa yang feeling-feeling. Ini lagu Jiwang. Okey, kita dengar lagu. Kita dengar dulu lagu. La 77 Rindu, penyanyi dia Aero. Dengarkanlah. Jadi semakin rindu, tak dapat nak disembunyikan lagi perasaan ini. Kekasih, aku telah jatuh cinta padamu. Hanyalah yang aku puja, kekasih. Inginkah engkau menjadi oh buah hatiku? Tersiksa aku, jiwa tersiksa. Bila mataku tak memandang matamu, berilah aku peluang membuktikan sayangku ini demi kasih kita. Yeah.
hati. Tuhan tolonglah aku, ku cintai dia sungguh-sungguh hatiku, bukanlah dipaksa. Sayang sambutlah rindu, rindu yang aku tuju, tuju kepadamu, duhai kekasihku. Adalah penyakit yang berbentuk hipotermia yang berlaku apabila suhu badan seseorang naik secara mendadak. Tanda-tanda awal stroke haba: sakit kepala, mual, kurang berpeluh, denyut tanda dia pantas, otot lemah, muntah, kulit kering, sawan atau hitam. Amalah gaya hidup yang sihat dan ketahuilah strok haba mampu merenggut nyawa anda. Pesan ini dibawakan khas oleh DJ Aiman kepada pendengar setia Lini Utama FM, informasi minda anda. Kembali lagi bersama saya DJ Aiman hanya di Uni Utama FM, informasi minda anda. Strok haba. Satu fenomena yang hanya berlaku apabila tibanya musim panas ataupun kemarau. Ya, bila kita fikirkan mengenai strok haba ini, sememangnya satu fenomena yang bahaya ya. Ialah strok haba bukan saja boleh membawa maut, tapi memang rasa dia tu, saya tak pernah rasa pun, tapi mendengar daripada maklumat-maklumat isu semasa, sungguh tidak sanggup untuk ditahan. Okey, kembali pula kepada isu kita tadi, gerila. Okey, gerila.
sebuah t-shirt yang sekarang ini sudah semakin menempah nama di pasaran. Ya, dulunya bermula secara kecil-kecilan. Ya, biasa saja, tidak ada modal yang tinggi. Namun sekarang sudah mula diminati orang ramai. Okey. Seperti yang saya janji tadi ya, bagaimana dengan design gerila ini? Design dia sukan ataupun designnya hanya untuk profession semata-mata ataupun designnya hanya untuk digunakan keluar dating? Okey, mesti korang tertanya-tanya kan apa bagaimana t-shirt gerila itu? Mungkin t-shirt itu ada unsur-unsur perang. Yalah, seperti tadi saya cakap, gerila nama untuk taktik perang yang digunakan oleh Malaysia semasa sebelum merdeka dulu. Okey, sebenarnya bukan. Gerila ini ialah gerila mengeluarkan design yang menggunakan kata-kata semangat ataupun kata-kata yang bermakna. Okey, sebagai contoh saya bagi ya. Kata-kata semangat. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa ya tu. Okey. Ya, lebih kurang seperti itulah. Yang mana baju itu, kadang kata-kata itu memang sesuai untuk semua golongan. Tidak kira golongan kanak-kanak, golongan dewasa, anak muda ataupun golongan yang sudah berumur. Jangan risau. Bukan itu saja ya. Gerila punya design ini memang gempak, bukan calang-calang. Kalau kita tengok dekat kedai-kedai semua, design memang cantik-cantik, serupa dengan gerila. Mungkin gerila lebih cantik bagi saya ya. Ya, bukan itu saja. Gerila, sebuah nama yang agak menggerunkan. Ya, tapi tak gerung pun sebenarnya. Gerila ini dia merupakan sebuah jenama yang agak sudah seperti saya cakap tadi, mendapat nama. Dan dia design gerila ini juga, dia sebenarnya tidak terlibat pun dengan unsur-unsur politik. Saya tak perlu risau lah. Mungkin sebab ada juga orang yang mengatakan gerila ini dilebihkan kepada negara. Gerila ini dilebihkan kepada belah kita punya kerajaan. Tapi jangan risau, sebab dia punya kata-kata tu tak ada unsur-unsur politik dan bebas dari segala unsur-unsur politik ataupun unsur-unsur perkauman. Jadi jangan risau. Dan kalau anda mahu lihat lagi design gerila ini, tak apa hati nak tengok juga, anda boleh pergi Instagram ataupun Facebook gerila. Dan bukan itu saja, mungkin maafkan saya, mungkin anda seorang yang lasak ataupun mungkin anda seorang yang kuat sukan. Yalah, bila kita fikirkan pada t-shirt ini, mungkin kita hanya fikir t-shirt cotton. Ya, sebenarnya tidak begitu. T-shirt gerila ini dia ada banyak jenis. Cotton, sublimation, microfiber dan banyak lagi. Jadi memang sesuai untuk semua jenis. Tak kira lah kita nak jalan-jalan dekat kedai pasaraya hebat lah, Amal Central lah katakan di Kedah ni. Ya, mungkin kita nak pakai baju, mungkin dah boring lah dengan baju design-design biasa ni. Nak pakai design gerila. Oh, nama gerila nama macam lebih kepada lasak. Tidak, sebenarnya ada juga design yang memang khas untuk kita berfashion. Mungkin anda mahu gunakan untuk bersukan, ada juga anda boleh menempah t-shirt gerila yang diprint menggunakan secara sublimation ataupun senang kita kata jersey. Ada. Dan kalau mungkin anda tidak minat lasak sangat, anda ingat biasa-biasa microfiber juga ada. Oleh itu, jika anda ingin tahu lebih lanjut mengenai gerila, layarilah Instagram ataupun Facebook gerila. Okey, nampak gayanya kita sudah di hujung rancangan. Lama saya tak suka lah hujung-hujung ni. Yalah, tak puas lagi dengan pendengar-pendengar Uni Utama FM ni. Bukan selalu yang kita jadi DJ di sini. Jangan risau. InsyaAllah nanti saya akan kembali lagi. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dahulu lagu yang dia agak fenomena. Lagu Melayu, iaitu lagu Bangface, Kembali. Oh, tapi sebelum tu, nasib baik saya ingat ya pendengar Uni Utama FM, jangan lupa lagi sekali layari Instagram ataupun follow Instagram dan Facebook gerila untuk melihat dengan lebih jelas design yang dikeluarkan. Oh, dan jangan risau, gerila akan mengeluarkan design yang terbaru. Mungkin tahun ini, mungkin tahun hadapan, saya pun nanti-nantikan.
anda pun ternanti-nantikan. Jadi kalau dah keluar tu jangan tak beli, beli. Kalau tak beli tu memang rugi. Memang rugi. Sekali lagi saya cakap, memang rugi. Okey, baiklah. Salam mesra dari saya. Saya salam sayang dari saya DJ Aiman untuk pendengar setia Uni Utama FM. Informasi minda anda. Salam. Salam. Assalamualaikum. Salam bertemu lagi. Aku yang bersalah. Aku memang gila. Tapi pada yang esa, aku berserah. Kau sama sahaja seperti mereka. Hanya gila kan nama. Tiada lagi cinta. Tunduklah, rasalah melodiku di udara untukmu. Biarlah ku melepaskan dia pergi. Selamanya nanti dia kembali. Dia kembali padaku. Dengarlah kataku, aku bukan begitu. Walau aku berdosa, aku masih percaya. Ku akan doakan, kau penuhi jalan. Ku harap kita jumpa, satu hari di sana. Teruklah, rasalah, melodiku di udara untukmu. Untukmu, biarlah ku melepaskan dia pergi. Selamanya nanti dia kembali. Dia kembali padaku. Selagi aku berpijak atas bumi yang kita ini, akan ku sampaikan ada hidup selepas kau mati. Aku memang gila, tak ada yang bisa.